Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kajian tauhid kita akan bertemakan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid, yang mana kalimat ini merupakan kalimat yang termulia di muka bumi ini. Telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam beberapa episode tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid merupakan salah satu di antara faktor yang menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keamanan, mendapatkan hidayah, akan menjadi pelindung bagi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan kunci untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita akan berkenalan secara langsung dengan kalimat yang satu ini. Tema ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Dikarenakan banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat ini merupakan kunci dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallam bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci dari surga merupakan kalimat la ilaha illallah. Hadis disebutkan oleh Imam Ahmad, dan sebagian para ulama kita melemahkan hadis ini. Jadi banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak mengetahui tentang makna kalimat ini, sehingga kemudian dia mengucapkan kalimat ini tidak datang dari lubuk hatinya, dia hanya mengucapkan di lisannya saja, menjadi penghias bagi lisan-lisannya, namun tidak ada makna yang dia pahami dari kalimat ini. Padahal kalimat ini memiliki makna, dan dari mana itulah kemudian ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu untuk kita ketahui. Ditambah lagi bahwa orang-orang terdahulu, khususnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, adalah orang yang paham terkait dengan makna kalimat ini. Dan karena kepahaman inilah, karena pemahaman inilah, maka kemudian mereka enggan untuk mengucapkan kalimat ini karena ada konsekuensi yang sangat besar yang mungkin mereka tidak mampu untuk melaksanakan konsekuensi tersebut. Kita akan jelaskan nanti bahwa mereka mengetahui dan memahami tentang makna kalimat ini dan konsekuensi-konsekuensinya. Oleh karena itu, sangat kita sayangkan dan perlu kita sedihkan bahwa pada hari ini banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak bisa memahami dengan sempurna makna dari kalimat ini. Bahkan mungkin banyak di antara mereka yang mengucapkan kalimat ini dengan lisannya pada pagi hari, sore harinya dia sudah menghapuskan, membatalkan kalimat ini, dikarenakan tidak tahu tentang konsekuensi-konsekuensi dari kalimat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah la ma'budah bihaqqin illallah. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada yang patut disembah dengan benar, dengan hak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La dalam kalimat la ilaha illallah, la itu adalah la nafi lil jins. Dalam bahasa Arab disebut la an-nafi lil jins, yaitu lam yang fungsinya adalah menafikan semua jenis.
kalimat la merupakan kalimat yang menafikan semua jenis. Maka dalam kalimat ini, la menafikan semua jenis sesembahan, semua jenis Tuhan, semua jenis yang berhak disembah. La ilaha, ilaha dari kalimat aliha ya'lahu, yang maknanya adalah ma'bud, ma'bud disembah, yang disembah. Dan ma'bud atau ilah ini merupakan ism, ism dari kalimat la. Dan di sana ada khabar, yang mana kata para ulama kita mahduf, mahduf artinya tidak disebutkan dalam kalimat la ilaha illallah, yang mana khabarnya adalah bihaqqin, dikarenakan ada dalil-dalil dari Al-Quran yang menguatkan bahwa yang disembunyikan atau yang dihilangkan dari kalimat ini adalah kalimat bihaqqin. Illa istisna, kecuali, maknanya adalah pengecualian illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna dari kalimat la ilaha illallah secara sempurna adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makna dari kalimat ini, bapak-bapak kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mungkin di sana ada Tuhan-Tuhan, namun Tuhan-Tuhan ini adalah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah oleh manusia. Di sana ada harta, ada tahta, ada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang Hindu, oleh orang-orang Nasrani. Mereka anggap itu adalah Tuhan, namun mereka adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan yang maha benar dan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ. Hal itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang maha benar, Tuhan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan semua sesembahan selainnya berupa Lata, Uzza, Manat, harta, tahta, ataupun Tuhan-Tuhan yang lainnya adalah Tuhan-Tuhan yang dibikin-bikin oleh manusia. Tidak ada dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepadanya. Maka mereka adalah Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak berhak untuk disembah oleh seluruh manusia, baik dari kalangan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Tentunya makna yang kita sebutkan tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbeda dengan makna-makna yang disebutkan oleh sebagian kaum muslimin, yang mana di antara mereka ada yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah makna yang masyhur di kalangan kita, yang mana kalimat ini tidak menafikan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jikalau kita katakan bahwa tidak ada yang berhak disembah, yang hak, yang benar kecuali Allah, maka kita katakan di sana ada Tuhan-Tuhan. Benar, di sana ada Tuhan-Tuhan. Tetapi satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menafikan tadi, tidak menafikan. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, penafiannya kurang sempurna sebagaimana yang kita sebutkan, yang kita sebutkan tadi. Maka lebih sempurna dan lebih dekat dengan yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna ini adalah sangat jauh, dikarenakan kalau ini maknanya, orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengakui tentang ini. Mereka mengakui bahwa Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur seluruh semesta alam. Namun semua ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu alam, makna yang dekat dengan Al-Qur'an
adalah yang kita sebutkan tadi, la ilaha illallah, maknanya adalah la na'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak dan patut untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah la ilaha. Rukun ini namanya adalah an-nafyu, meniadakan. La ilaha, tidak ada yang disembah dengan hak. La ilaha adalah an-nafyu, peniadaan. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, yaitu menetapkan illallah, menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan uslub atau metode yang paling sempurna untuk menetapkan sesuatu. Jadi untuk menetapkan sesuatu, metode yang paling sempurna adalah menggunakan metode an-nafyu wal itsbat, yaitu metode meniadakan, ditiadakan dulu baru kemudian ditetapkan. Misalnya kita katakan bahwa la taliba fil fasli illa Muhammadun. Misalnya, ini kalimat bahasa Arab, la taliba fil fasli illa Muhammadun. Tidak ada seorang siswa pun di dalam kelas kecuali Muhammad. Bandingkan dengan ucapan kita Muhammad fil fasl, bahwa Muhammad berada di dalam kelas. Maka kalimat yang pertama lebih sempurna dalam meniadakan apa? Dalam menetapkan bahwa Muhammad satu-satunya orang dalam kelas. Adapun kalimat yang kedua, Muhammad di dalam kelas, benar menetapkan Muhammad berada dalam kelas, tapi tidak menutup kemungkinan ada siswa-siswa yang lain yang ada di dalamnya. Maka ucapan la taliba fil fasl illa Muhammad merupakan ucapan yang sangat sempurna untuk menetapkan bahwa satu-satunya orang dalam kelas adalah Muhammad. Adapun kalimat yang kedua menetapkan, hanya menetapkan saja bahwa Muhammad berada dalam kelas, namun tidak menutup kemungkinan di sana ada Ali, ada Mahmud, ada Hasan dan lain sebagainya, karena yang ditetapkan adalah orang yang berada di dalam kelas. Jadi an-nafyu wal isbat, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dalil-dalil bahwasannya kalimat la ilaha illallah mengandung makna yang ini, atau mengandung dua rukun. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-tagut," barang siapa yang kufur dengan tagut. Tagut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Nafi. "Faman yakfur bit-tagut," barang siapa yang kufur kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa yu'min billah," dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah itsbat. Jadi wa may yakfur bit-tagut, an-nafyu sama dengan la ilaha. "Wa yu'min billahi," sama dengan ucapan kita illallah, itsbat, menetapkan bahwa sesembahan adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. "Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa," maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah ada penafian, ada peniadaan, dan kemudian diiringi dengan isbat, yaitu penetapan bahwa satu-satunya sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat yang lain yang mungkin bisa kita jadikan sebagai dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya bahwa innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Menunjukkan apa? An-nafyu, menunjukkan an-nafyu. "Illa alladhi fatarani," kecuali yang aku sembah adalah zat yang menciptakan aku. Ini adalah itsbat
yaitu menetapkan Allah sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai yang kita sembah satu-satunya, yaitu yang disembah oleh Nabi Nabi Muhammad. Ini adalah penetapan sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ini mungkin yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan makna kalimat La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman terkait dengan kalimat ini dan mampu untuk melaksanakan makna dari kalimat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.